Saudara, selamat bertemu kembali dalam Sapaan Rohani hari ini. Saya sangat bersuka cita dapat menjumpai kembali saudara dan saya berharap kita semua terus dimampukan merasakan kasih setia Tuhan dalam hidup kita. Saudara, sebelum kita membaca dan merenungi firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan sumber segala kebaikan dan hikmat serta cinta kasih, kami bersyukur untuk hari ini Engkau senantiasa menyatakan kasih setiamu dalam hidup kami. Kami rindu mendengar sapa firmanmu, agar dalam hidup kami, kami dimampukan untuk menjalani hidup ini dengan hikmat dan menyenangkan hatimu serta menjadi berkat bagi sesama. Tuhan, kami pinta semua ini di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, bagian Alkitab yang menjadi dasar sapaan rohani hari ini terambil dari Injil Lukas pasal 2 ayat 41 hingga ayat 52. Namun saya hanya akan mengambil ayat 52 menjadi dasar sapaan rohani hari ini. Demikian sabdanya. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Judul sapaan rohani hari ini adalah hidup dengan hikmat. Saudara-saudara, banyak orang semakin bertambah usia, bukannya semakin berhikmat dan semakin bijaksana. Banyak orang bertambah kecerdasan, bertambah kedudukan, bertambah pangkatnya, bukan semakin baik. Ada banyak yang semakin bertambah jabatannya. Jabatan itu dipakai bukan untuk menyejahterakan banyak orang, tetapi justru menyalahgunakannya untuk korupsi, penyalahgunaan wewenang, dan seterusnya. Ada orang yang bertambah kekayaannya, semakin kaya mereka menjadi semakin sombong. Ada orang yang bertambah pangkatnya, semakin bertambah, semakin sewenang-wenang. Saudara-saudara, itulah potret dunia ini. Tetapi hari ini kita mendengar firman yang berkata, dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Mengapa Yesus kecil itu semakin bertambah besar dan bertambah hikmatnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia? Saudara-saudara, menjadi semakin dikasihi oleh Allah dan semakin dikasihi oleh manusia tentu tidak pernah lepas dari hikmat. Hikmat menuntun kita pada pengenalan akan Allah. Hikmat menuntun kita pada dapat membedakan mana yang benar dan baik untuk dilakukan, mana yang tidak. Hikmat memimpin kita pada mana yang merugikan orang lain, mana yang membawa damai sejahtera bagi orang lain. Saudara-saudaraku, ada banyak berkat yang Tuhan anugerahkan di dalam kehidupan kita. Ada berbagai pertambahan yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita. Mari kita nikmati semua itu dan kita pakai semua itu untuk memuliakan Tuhan. Mari kita hidup dengan hikmat, dengan pengenalan akan Tuhan. Karena dengan demikian kita mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan yang harus kita nyatakan di dalam kehidupan ini. Dan hidup kita menjadi pribadi-pribadi yang memuliakan Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama. Tuhan berkenan kepada kita dan orang lain pun bisa menerima keberadaan kita dengan penuh cinta oleh karena segala kebaikan yang kita nyatakan. Dan itu semua berawal dari hikmat yang ada pada kita. Tuhan memberkati kita dan Tuhan senantiasa memampukan kita hidup berhikmat, menyenangkan hatinya dan menjadi berkat bagi sesama. Salam.